pakai baju dia ya. Kostiumi pergi. Kok Cagus juga katanya ada acara keluarga. Ya ini sama aja, kita gak ngapa-ngapain, Cun. Kok Cidoni kemana sih? Jadi pelatih ngandelin gaji buta bokap lu. Cun, justru pas Cidoni pergi itu buat ngurusin turnamen. Tapi gue bikin turnamen, Cun. Wih, mantep. Kalah di turnamen, bikin turnamen sendiri. Apaan sih lu? Enggak gitu juga. Tapi gue bikin turnamen buat pencitraan. Sini jalan-jalan yuk. Gimana kalau kita nanti ke mall? Setuju gak? Mall. Mall. Ngapain lu ngeliatin gua? Eh. Mentang-mentang alis lu tebal, jangan sok keras deh. Di sini itu Topan yang berkuasa, bukan lu. Bodoh. Dih. So asik banget tuh anak. Pan, anak kayak begitu mah sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Bisa pakai baju dia ya. Bener kan? Kabur yuk. Acun! Woi, Cun! Balikin baju gua! Oh, ini ambil deh. Aduh. Aduh, kenapa tuh ibu geletak di situ? Tolong, tolong! Tolong, ada mayat! Tolong! Woi, woi! Mana orang-orang nih? Woi, tolong, tolong! Pak, 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 pak! Pak, stop, pak, pak, pak! Stop, pak, pak, ada mayat, pak, tolong, pak! Pak! Hei, 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 tolong, tolong, tolong. Kenapa, Bu, Mas? Ini nggak tahu ada yang geletak sendiri di sini. Aduh, coba saya periksa. Masih hidup, Pak? Alhamdulillah. Ayo kita bawa klinik, yuk. Ayo. Iya tuh, di depan. Nice. Ah, Nino. Ini sekarang kamu tolong kipasin. Nanti baru kita makan. Bah, kenapa gak langsung makan aja sih? Bung-bung waktu tau gak? No, kalau nasi diakel teh, rasanya bakal beda. Coba deh nanti kamu rasain. Yaudah, lu aja ini. Lah, kan yang disuruh kamu sama Abah, bukan saya. Kan lu yang lebih paham. Kenapa jadi maksa gua sih? Orang gua gak mau. No, untuk makan sendiri aja. Jangan bebanin orang lain. Udah, Bah. Ya, saya aja. Sini. Oh, enggak. Biar Nino yang harus mengerjakan. Ya udah. Saya gak bakal makan. No. Nino. Iya, saya kipasin.
pakai yang terbang gak? Abah keren ya? Om Jaya, saya anterin sini aja bang. Hah? Nggak mau diantar sampai masuk? Ya, boleh saja sama saya bang. Saya bisa kok nanti masuk sendiri, lagi pula juga kan. Siapa tahu Bang Jaya mau lanjut ke rumah istri-istrinya. Terima kasihnya udah mau anterin Ucup. Sama-sama bang. Tadi jalan ya bang. Ya, hati-hati. Makasih Bang Jaya. Hati-hati. Mami. Assalamualaikum, Mi. Ah, waalaikumsalam, Pi. Pi, Teh Cici dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Dibawa siapa? Ih, Mami juga nggak tahu. Coba sekarang Papi cek ke kontrakannya Cici. Teh Cici udah pulang apa belum? Papi segera pulang ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kemana Teh Cici ya? Ci, Assalamualaikum, Ci. Ci. Aduh, Gusti aku. Cici teh nggak ada di rumah kalinya. Aduh, kemana sih Cici? Ah, telepon dulu. Atuh Ci, diangkat sih. Aduh, nggak diangkat-angkat. Aduh, kalau sampai Cici kenapa-napa, ya lihat aja Kohar, saya samperin. Din. Bang Jaya. Bang Jaya. Bang Jaya lagi nyariin Mbak Cici ya? Tadi dibilangnya Cici diambil orangnya. Oh iya bang, itu mungkin si bapak-bapak galak itu. Bang Jaya, ngomong-ngomong nih bang. Emang benar ya, Mbak Cici itu punya hutang 25 juta ya bang? Gusti no Agung, Din. Tauhan urusan almarhum Dadang sama Cici, kamu ngapain ikutan? Saya kan cuma nanya, bang. Saya mau cari kemana lagi nya, pusing emangnya. Sebentar, kamu ngapain lewat sini? Iya nih, bang. Saya tadi pergi ambil belanjanya ketinggalan. Bang Jaya, kan Bang Jaya lagi stres nih mikirin Mbak Cici. Mendingan Bang Jaya itu makan mie ayam saya. Rasanya sekarang udah semakin enak loh, bang. Stresnya pasti hilang nih, bang. Boro amat. Orang lagi stres gini, boro-boro mau makan. Saya teh lagi mikirin Cici. Ya udah, saya cuma bilangin. Nah, saya mau pergi jualan dulu. Saya mau beli berlian soalnya. Gusti, dari kemana lagi ya? Harusnya yang ngedekor ini kan Bang Jaya, bukan Rani. Bang Jaya nggak ada waktu sih buat Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, akhirnya abang datang juga. Abang bantuin Rani ngedekor ya. Tumben-tumbennya, Neng. Emang ada apa? Bang, abang inget gak? Bentar lagi hari apa? Bentar lagi hari teh. Satu. Minggu. Oh enggak, Jumat. Abang beneran gak inget ya? Aduh, Neng inget apa? Puntanya abang teh masih pusing mikirin si Cici. Oh, jadi abang lebih mentingin orang lain daripada Rani gitu, hah? Neng, bukan gitu. Abang teh gak suka dikasih teka-teki gitu. Abang udah gak peduli sama Rani. Neng. Atuh, Neng. Neng, sebenarnya ada apa, Neng? Kasih tahu aja. Abang udah gak sayang sama Rani. Gusti nu Agung. Pulang-pulang ke Neng Rani, malah dimarahin. Tambah nyucu tetan, kepala. Mahanya belum lagi mikirin si Cici kemana.